subscribe video ini ya. Kalau kalian suka, aku doain nih, rezeki kalian melimpah banget. Di sini udah ada nasi hangat, sambal terasi, dan ayam goreng, juga lengkap dengan sayur bening jagung. Yuk ah, kita coba nih, kita eksekusi apakah benar sayur bening jagung yang dicampur telur ini enak? Yuk ah, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Suapan pertama wajib banget pakai sambal terasi. Tuh kan enak banget paduan antara kuah bening jagung dan sambal terasi, emang udah cocok kayak jodoh. Kalau yang mau coba resep ini, happy cooking ya.